and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Kita dalam itu, subhanallah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Dusun Panenjoan. Kita di tempat yang paling akhir ya guys. Tuh, ini paling akhir. Itu ada ibu-ibu, kita tanya. Nah, punten bu, mau nanya. Ini teh Dusun Panenjoan. Anu, berarti asupna karena Palugon ya. Isi mentok gitu ibu. Oh, jalan deh ya. Ibu sarang ibu saya Arana. Ibu Sapni boga anak nu merantau untuk bu. Ya. Oh itu. Ya, nuhunnya bu. Ya. Ternyata ayah Iman ageng usaha bu. Oh Mang Wardi. Oh merantau nya merantau di Bandung. Bandung rata-rata Bandung ya, Pak. Oh. Nih penampakannya, guys. Jangan lupa selalu menekan tombol like, comment dan subscribe-nya ya, guys. Tuh, rumahnya bagus ini. Nyempil rumah gedung nang kene ya, guys. Tuh. Nih atanya Mang Sabto yang lagi merantau. Inilah penampakan dari rumah bagus nyempil nih. Bagus guys ini ya. Ini Dusun Panenjoan ya guys, masuknya masih di Desa Jambu. Tuh. Tadinya saya mau menerbangkan drone tapi aduh. Baterainya habis guys. Nah, ya, ini ada 3. Tuh ya. Ada 3 ya, di sini ada 3 ya. 3 rumah. Oke, itu kalau menurut saya ya. Di sana mentok, kita ke depan sini. Tuh, ya kan? Teman saya disuruh nunggu di sana itu. Nah, ya kan itu ada rumah satu itu. Ini ada rumah satu. Ini rumah siapa? Barangkali ada yang tahu ataupun merasa rumahnya keambil videonya, silakan untuk komen ya, guys. Tuh. Nah. Ini rumahnya siapa? Yo, saya masih ditemani oleh ya saudara Basir. Halo Basir. Hey, Basir. Ini guys Basir. Oke, kita lanjut ke depan guys. Oke, Basir. Oh, tuh guys, ini kita di Panenjoan. Kita naik motor ya guys, soalnya kalau jalan aduh sampai guys. Tuh. Nah, ini ada rumah. Coba tahu kan, ini rumah siapa ya guys? Tuh. Yo, jalan lagi sir. Tok, sana kamu jalan sir. Ini rumahnya ya. Ini rumah siapa? Yo, yang tahu komen, yang merasa rumahnya diambil komen. Ayo. Mana Panenjoannya nih? Panenjoan. Panenjoan sih. Panen hijau, hijauan. Nah, ini ya guys. Katanya di sini itu mayoritas adalah anak-anaknya perantauan di Bandung. Silakan yang lagi merantau, inilah kampung tercinta kalian. Silakan komen, share, ada yang lagi makan tadi. Terus nah, itu ada Basir. Masih ke atas sir. Ya. Terus juga itu ada rumah lagi, terus ada tuh. Nah, ya kan? Terus ada ibu. Kita tanya ke itu, ya.
Tanya biar pasti. Bu Punten, ini teh dusun Panenjoan, desa nak Palu Gengken ya, ya seberapa RT di sini? Tiga. Itu anak, terus itu cucu. Oh iya. Oh, itu cucu anaknya, terus temannya gitu. Punya saudara ataupun anak yang lagi merantau, Ibu? Punya. Siapa namanya? Eh? Asti. Asti. Di mana merantaunya? Bandung. Iya, teh sarang tetesa. Anissa. Terus ya? Siti. Istri yang situ, terus yang ini ibunya? Ibu punya. Oh, terus? Ibunya lagi di Bandung. Oh, ibunya lagi di Bandung. Terus ini apanya? Bibi. Bibi, siapa namanya? Asti. Asti. Yang di Bandung Asti, ini Asti. Oh, pulang. Oh, baru pulang. Oh iya, makasih ya, Bu Teh. Guys, ini ya yang lagi habis pulang dari Bandung. Nih, wah Bu, tuh ya ada Neng Markoneng di sini. Cantik guys ya, silakan cari tahu ke sini ya. Oke, kita lanjut ke depan ya guys. Oke ya guys, ini sudah keluar tadi. Ini masih di Dusun Panenjoan. Ini rumahnya siapa? Yo, silakan komen ya guys. Ini di dekat jalan. Tuh, jalannya ini belum bagus ya guys. Masih ya indek kumel alias asak-asakan ataupun aduh berekel ya guys. Terus ada rumah lagi ini. Tuh guys, nih. Nah, ini rumahnya siapa? Silakan yang tahu komen ataupun merasa rumahnya diambil, silahkan komen. Nah, ini ada rumah lagi guys, bagus. Nah, tuh kita turun ke bawah. Ini adalah Dusun Panenjoan, Desa Balugon, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Nah, tuh, aduh, nah. Ini rumahnya ya guys. Tuh, ayo orang Panenjoan kali yuk. So, komen langsung. Nah, ini untuk info lagi ya guys. Jadi di Panenjoan tidak ada jalan bagus guys. Tuh, tuh sana bagus. Di sini ada keterangan 195.000, nggak salah. Ya 19 berapa itu? Ada yang nggak keambil, terus ke sana itu nggak tahu kemana. Ini ada posko, kita turun ke bawah. Ini tadi yang rumah hijau ya di belakang ya, tuh guys ya. Oke, kita turun ke bawah. Oke guys, kita udah di jalan ya. Ini ada rumahnya bapak siapa kita nggak tahu ya guys. Tuh, nah itu ada rumah lagi nyempil. Kita masuk aja ya guys. Gitu. Oke. Kita masuk ke dalam. Ini ada rumah nyempil satu ya. Tuh guys. Ini masih di Dusun Panenjoan. Warung guys. Tuh. Nah, itulah rumahnya ya guys. Nah, yang tahu komen. Terus ini ada rumah bagus gede ya. Oh, oke, okay, kita ke jalan lagi ya guys. Nah, jalan terus guys, terus. Ayo sir. Oke. Okay. Oke. Ayo. Oke, nang rumah kem ada goya dilihat ya. Tuh guys. Nah, ini rumah sendirian ya guys. Tuh bagus kan. Terus isir. Nah, ini rumah siapa? Silakan komen. Jalannya pastinya bagus ya guys. Tuh.
Bagus guys, terus ini ada rumah ya guys. Ini rumah siapa yo? Ayo. Nah, terus coba kita masuk ke dalam guys. Up. Nah, oke. Okay. Kata nisir. Nah, ini rumah siapa itu? Bawah ya. Kita ke bawah. Ini enggak tahu ada jalan enggak tahu enggak ya. Yang jelas kita akan coba ke bawah. Tuh, tonggeretnya. Ada rumah lagi, guys. Ya. Tuh rumah lagi. Terus ini ada rumah yang kayaknya terakhir. Ada lagi, guys. Ini rumah siapa? Masjid, guys. Tuh. Ada itu kirain rumah. Masjid, guys. Ini. Ya, terus kalau ke bawah itu kosong, guys. Tuh. Ya. Terus ini ada rumah lagi, ini rumahnya siapa? Silakan komen lah. Ada lagi nih di belakang. Belakang kayaknya ada apa ya? Gak ada ya guys. Oke, kita ke bawah. Itu kelihatan ada genteng. Rumah pastinya. Kita turun ke bawah. Kita lihat-lihat suasana di dusun panen. Juan, Desa Palugu. Bawah ada lagi guys. Wah, game aku kesel. Nah, ini ada rumah satu. Tuh ya guys. Nah, ini rumah siapa? Kita ke bawah sir. Ayo sir. Oke sir. Nah, siap. Nah, oke sir. Awas, hati-hati. Oke, nah hati-hati. Di bawah ada rumah satu, dua apa ya? Ini ya guys, tuh dekat dengan kolam. Tuh ya, Okay. Berhenti dulu sih. Okay, kita ada orang kita tanya. Ini ada rumah satu, dua. Iya ada orang. Pak, punten. Mau nanya. Ini sih. Ini tuh masih dusun panen juga. Desa Palugon. Ini ada berapa rumah di sini? Enggak, di sini yang ke bawah sini. Dua, ini dua berarti. Ini satu. Ini dua ya. Ini rumahnya siapa? Bapak Jarsum. Ini sih sama bapak siapa? Bapak Cece. Oh, punya anak yang lagi merantau pak? Oh ya. Rumahnya bapak Carsum. Carsum apa Carsum? Makasih ya pak. Iya guys. Terus itu mau hajatan apa pak? Oh ini mau hajatan bapak Carsum ya? Oh iya. Mangga pak. Tuh guys, berarti di sini ada dua rumah guys. Tuh apa tiga ya ini saya rumah pak. Oh bukan, oh pendirian badi. Berarti ini ada rumah dua cuman ya. Oh iya, di mana? Oh di bawah ada lagi. Oh kita ke bawah guys. Yo hey, sir ke bawah sir. Kita lihat ini asri sekali di sini ya guys. Yo, kita menuju ke bawah. Itu lagi mau hajatan, guys. Tuh sangat-sangat sejuk banget di sini, aduh. Waduh, ya, melosok ke rumah dewekan kena jero hutan ge, guys. Kendel teman kene kana temenan ya, ana tem. Walah, ana temenan, guys. Rumah kiye mewah sekali ini guys. Ini sendirian di sini ya. Ini sendirian ini ya sir. Aduh, rumah apik maning ge. Yo rumah siapa ge ya. Nah, ini adalah penempatan rumah yang di hutan ya guys. Ini sendirian guys. Ini ada pohon. Apa ini mangga apa ya? Nah.
tuh. Oke, nah itu kesana kosong ya guys. Ini di sini itu hutan guys. Nah, ya di sini adalah rumah yang terakhir ataupun yang paling bawah dari dusun Panenjoan. Ya, oke kita langsung maju ke jalan lagi ya guys. Oke ya guys, kita kembali lagi. Ini yang barusan kita lewatin, terus itu rumah yang tadi, terus juga ini ada rumah lagi ya guys. Tuh, ini rumah siapa? Silahkan yang tahu komen. Terus tadi yang ini rumah ya, yang di bawah ya, tuh kan? Ini ada jalan guys, bagus ya. Kita masuk ke dalam rumah siapa ini, silahkan komen ya guys. Nah ini semoga tidak ada anjing ya guys, biar saya aman luasa untuk mengambil video tentang dusun dari Panenjoan tuh. Terus ada ibu-ibu. Nah ini rumah siapa, silahkan tanya. Kalau kesana itu adalah hutan. Oke, kita ke bawah lagi. Oke, kita turun ke bawah. Terus ini ada sebelah kiri rumah ya guys. Tuh, kita masuk. Ini rumah siapa ini? Kenapa sih setiap sini nggak ada orang? Itu, tuh, nanti ada rumah. Ya, itu tadi belakangnya rumah yang tadi ya guys. Tuh, terus ini rumah. Heu, siapa? Silahkan komen ya guys. Lanjut ke jalan lagi. Oke guys, kita sudah di jalan lagi ini ya. Terus tuh ke bawah itu apa sih namanya? Tuh ya, balong ya guys. Tuh kita ke jalan. Ini ada rumah warna biru. Tuh, yo silahkan. Rumah siapa ya guys? Oh, tuh ada rumah lagi di sini. Wah asri sekali ini di sini di dusun Panenjoan. Ya, terus ini ada ibu-ibu. Yuk, kita dalam itu. Subhanallah. Hush. Bu, ya tekunan naon, Bu? Ya. Ya anjingnya tekunan naon? Hah? Oh, gini enggak gerogrok gitu sih. Aduh, aing ekat itu sieun euy, rewas. Lempang bae ka tenan naon? Tuh. Tapi aing sieun kok. Oh, awalnya guys, bismillahirrahmanirrahim. Guys ya. Nih banyak anjing di sini, kaget saya. Tuh. Ini ada rumah lagi. Terus ke sana ada jalan tapi kayaknya buntu, terus itu rumah. Yang terakhir ada ibu-ibu. Ini lagi mau mandi ya. Mau tanya enggak usah. Tuh. Tuh. Ini rumah siapa? Ibu. Oh, punten, Bu. Bade, ya kan ya, nyokot gambar di dusun-dusun. Iya teh. Gambar video. Hah, iya teh. Asupna masih Panenjoan kene. Oh. Berarti loba kene nya. Di mana kitu? Di Majenang, lamun ka ditu sih luhur di aya imah. Aya kok ke dusun. Oh, lamun jalan ieu nya, heuh, lamun jalan ieu. Nyonya Bu. Ya guys, kalau misalnya sebenarnya ada cuma satu. Tapi takut banyak anjing ya guys. Asuhnya yang kita akan guys. Ya. Mudah-mudahan aman. Aman ya guys. Yang penting kalau ketemu anjing katanya diam. Oke ya, kita sudah kenyang mana ditekan kenangan. Siapa tadi? Mangga Bu. Nah,
Aduh. Ramai guys di Dusun Panenjuan ini, ramai. Ya. Cukup ramai. Terus ini ada rumah ya guys. Ini Cika Motor di Dusun Panenjuan. Yuk. Tenang naon Jang, ya Jang? Tenang naon eta? Ngelewat be urang. Hah? Punten ya. Aduh. Tuh. Hey guys. Santai-santai bos, santai. Nah, ini ada balai kampungnya. Yang kaget sih yakin. Asam. Kamu kok ngerti? Ngerti? Tuh guys, tuh balai kampung. Hah? Tuh guys, ini balai kampungnya ya guys. Terus ini ada masjidnya, terus ada rumah, ini masjid ya. Aduh, yakin kita pakai motor aja lah. Takut guys, terus ada rumah itu di atas. Yo. Nah. Hey. Kok mikir gonggong-gonggong? Kok lagi nang di? Oh iya. Tuh guys, nah, lindek-lindek. Nah, ini rumah siapa ya guys? Tuh. Nah, ini terus itu juga ada rumah lagi. Terus ini ada rumah lagi. Nah, tuh kan ramai guys di sini. Panenjuan. Ini ada wifi ya. Terus kalau kesana itu, Pak, Pak, lamun kadi itu teh kemana nya? Panenjuan Kolot. Oh, Panenjuan Kolot guys. Ada berapa RT ya? Oh, ada 3 RT guys. Berarti, tapi jalannya rusak. Jalan enak kan? Tuh ya, berarti Panenjuan Kolot. Jadi intinya saya ngambil dari sini saja ya guys, biar enak. Dan inilah suasana dan kehidupan di desa Palugon Dusun Panenjoan. Nah, ini silakan bagi yang merasa rumahnya keambil, komen lah. Nih, yo. Terus ini ada rumah lagi ya guys ya. Ini ada apa sih? Oh, ada pabrik ya. Ini ada pabrik ya guys. Nah, terus ada rumah sebelah kanan ini. Oke, kita ke kanan ini ya guys. Ini ada rumah guys. Ini rumah siapa itu? Oke ya. Terus ada Neng. Oke, kalau kesana mungkin selesai atau oh ada lagi ya guys. Itu ada rumah lagi. Kita naik motor ya guys. Sir. Kasken sir. Aduh. Oh, ada rumah guys ini ke bawah. Ya. Up. Oke, ada rumah, kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam di sebelah kiri nih guys. Kalau ke sana itu udah enggak ada rumah ya. Semoga tidak ada anjing di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kehidupan dan suasana di Dusun Palugon ataupun Kampung Palugon Dusun Panenjoan. Tuh. Ada rumah dalam. Tuh, guys. Nah, rumahnya bagus. Ada berapa ini? Saya hitung ya dari pol. Duh, panas. Oh iya, kita bayarang bagi pas kalau channel reflektor. Nah, ini ya. Ini 1, 2, terus ini yang ini 3,
terus itu 4 ya guys. Nah, itu Basir mengejar, terus kita langsung ke jalan ya guys. Oke guys, kita sudah ke atas lagi. Ini udah di jalan, terus di sini ada rumah yang berwarna hijau, ada tulisan CV Trajumas dan direksi Keut. Nah, direksi Keut apa itu? Itu ya. Terus juga ada ini rumah ciri khas Tonggeret juga ada. Ada jalan masuknya ya guys ini. Terus ini rumah siapa? Ada traktornya juga, ada motor Vega R. Ya. Tuh, cuacanya terang ya guys, alhamdulillah, jadi enak untuk mereview walaupun panas alias awaknya jadi geseng. Oke guys, ini tadi itu rumah yang barusan ada warna hijau. Terus ini ke atas lagi, itu ada kolam hijau, terus di atasnya itu ada rumah ya guys, itu rumahnya ya guys. Terus ke dalam juga ada rumah, kita pinggir jalan saja ya, takut ada anjing ke sana. Biasanya di situ ada anjing. Terus juga di sini ada ya segerombolan rumah, mungkin RT, kita nggak tahu ya. Silakan yang tahu komen lah, monggo. Dan ini kehidupannya seperti ini, sini seperti ini. Ya, banyak Tonggeret. Tuh guys. Pupuk ada ya guys. Oh, ada ibu, kita tanya. Ya, walaupun gak dijawab. Oh, tuh kan masih ada tulisan Warung Rahayu Wifi. Tuh ya, Kampung Panenjoan. Nah, ini. Bu, ini masih Panenjoan? Oh iya, mohon Bu. Ini palanya Bu. Oh, kapol. Kapol guys. Tuh, ini rumahnya di pinggir-pinggir jalan ya guys. Tuh. Tuh. Nah. Tuh. Ini ada rumah lagi. Ini rumah siapa guys? Silakan yang tahu komen tuh, warna biru. Ya, terus lagi ada rumah. Ini kayaknya rumahnya besar ini. Oh iya. Terus di bawah ini ada rumah. Nggak tahu ada penghuninya atau enggak. Silahkan komen ya guys. Tapi kayak kelihatan kotor, kayak nggak dirawat. Tapi yang nggak tahu. Nah, ini ada kembang trans, travel door, two door. Nah, ada motor and make beat dan sepeda kecil ya guys. Tuh di sini rumahnya berjauhan ya. Tuh, kita jalan. Oke, sedikit pelan saja ya Sir, saya naik motor saja karena capek ya guys. Terus itu ada rumah ya, itu rumah satu. Ayo, terus ke belakang ada rumah lagi itu. Terus ini ada rumah ya guys. Tuh kasir, ada rumah satu. Ayo gas. Oke. Nah, ini rumah siapa? Silakan komen ya guys. Oh, ada 1, 2, dan 3. Tuh ya. Tuh ya guys. Tuh rumah siapa? Nah, up. Terus juga ini ada rumah lagi. Nah. Oh, ya kan? Oh, ada Bapak. Pak Punten mau nanya. Wis petani bae. Iya. Petani disit sir. Punten. Anu ieu teh dusun Panenjoan terakhir. Berarti eta teh kan ditu Cikitung. Oh, berarti di terakhirnya, Pak. Oh. Ya sarang Bapak sanya. Iya sarang Bapak Saha. Si Rukem.
Dusun Cirukum. Iya, iya Dusun Cirukum, iya. Panen Joan. Oh, maksudnya Bapak asli Cirukum. Oh, Sukan teh asli dia gitu. Nanya, Pak. Betul. Nah, ya guys. Ini ngeliput desa, Pak. Jadi kalau ke sana itu adalah perbatasan ya guys. Itu enggak ada dia. Tuh ya. Oke, kita ke depan ya sambil ke perbatasannya biar penasarannya hilang. Terus gas. Nah, ini berarti terakhir guys. Ini perbatasannya. Tuh, udah masuk ke Cigintung di sini ya guys. Tuh. Bener kan? Nah. Wish, malah gas gua aja. Nah. Ini katanya sih. Tuh. Jadi, ini perbatasannya tuh situ adalah Dusun Panenjoannya dan ini adalah perbatasannya. Oke ya, sekian. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen dan subscribe-nya ya guys. Tanpa subscribe dari kalian, channel kami bukanlah apa-apa. Sekian. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.